Sahabat, ini serbuk besi. Nah, jadi kita buat golok dari rantai campur dengan serbuk besi. Nah, berarti kita buat golok dari serbuk besi. Oke. Thank you.
Awas. Oke, ini panjangnya kurang lebih 40 cm sahabat bila saja. Kemudian gagang ditambah nanti ke belakang. Cuma dibungkus dengan plastik jangan, karena takut pedis tangannya sahabat. Oke, lanjut.
Alhamdulillah sahabat sudah selesai goloknya dari rantai. Nah ini sangat tajamnya, sangat-sangat luar biasa sahabat. Kalau golok ini. Nah ini gagangnya kayu santigi. Nah ini mirip plastik. Oke. Okay. Nah, kemudian model bilahnya seperti ini sahabat. Nah. Tadi ya. Oke. Okay. Nah, kemudian dari sisi kiri ini. Nah, oke. Okay. Kalau pengetesan tajamnya, nah, dilihat saja, disaksikan. Nah, tajam ini sahabat, enak untuk sembelih ini. Nah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Ah, udah selesai sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.